orang. Sementara kita ada, gak bisa ngumpulin orang. Kita yang ada susah mau ngumpulin orang. Betul kan ya? Beliau sudah gak ada, tapi masih bisa ngumpulin orang. Dan coba perhatikan ya. Insya Allah saya gak salah. Kumpulnya orang ke Martapura, ke Musola Ar-Raudhah. Iya kan, musolanya namanya Ar-Raudhah, sama dengan nama majlis saya, Ar-Raudhah. Ke Musola Ar-Raudhah, di masa hidupnya guru sekumpul, dengan setelah wafatnya, maka jumlahnya yang kumpul setelah beliau wafat jauh lebih banyak daripada saat beliau hidup. Betul atau betul? Amin. Dan yang luar biasa, baik itu pejabat maupun siapapun, kalau udah masuk ke madrasahnya tidak bisa pamer jabatannya. Semua harus dikir, semua harus cari ilmu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Dan itu setelah sekian tahun. Nah ini udah cukup, kalau mau lihat wali gak, ya udah. Gak usah nanya wali atau tidak. Kamu bisa gak ngumpulin orang segitu banyak? Saya mau nanya tuh kemarin sapinya berapa? Sapinya yang disembelih berapa? Karena di Martapura kan kurang kambing ya. Biasanya sapi itu yang dijadikan bidangan dagingnya sapi. Berapa sapi? Tim dapurnya tuh repot itu. 600 sapi menurut riwayat dari Pangkalan Bun. Ya kalau saya salah kan nanti saya dimarahin ya. Hampir ngawur, bukan 600, ada 1000, kacau nanti kan ya. Rawahu ikhwana fi Pangkalanku. Ya, yang riwayatnya mudah-mudahan setengah sahih. Soalnya kan kalau mau sahih harus konfirmasi, betul kan ya? Setengah sahih dalam perjalanan menuju sahih itu sekitar 600 sapi. Kalau 600 sapi itu nyembelihnya kira-kira berapa jam? Udah saya cuma mau nanya, berapa jam kira-kira? Hari Raya Kurban tuh menyembelih satu sapi aja susah atau mudah? Susah. Satu sapi susah. Kira-kira tim menyembelih sapinya ada berapa orang? Kemudian kira-kira ya, yang bagian bersihkan darahnya sapi itu berapa lama? Belum lagi yang potong-potong dagingnya, belum lagi yang masak. Kira-kira itu kualinya ada berapa? Coba pikir sendiri, saya mau nanya, sepanjang Anda hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, adakah pejabat negara yang menyelenggarakan acara menyenangkan masyarakat dengan menyembelih 600 ekor sapi? Waalaikumsalam Muhammad. Belum ada, saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar Habib Novel buat acara sembelih 600 ekor sapi. Belum. Nanti tanggal mainnya saya nggak mau kalah sama Gurus Kumpul. Nah, iya, kalau Abang Gurus Kumpul aja beliau 600 sapi, iya. Saya seharusnya minimal mirip. Belum ada, tapi saya insya Allah akan buat. Ya, insya Allah kan buat majelis yang repot ini. Kira-kira kalau saya sendiri 600 ekor sapi, yang makan ada nggak? Udah disembelih, dimasak, ternyata nggak ada yang datang. Kalau cuma ngumpulin sapi di sembelih, mungkin orang punya duit bisa, betul kan ya? Saya akan sembelih 600 ekor sapi. Mungkin bisa, tapi orang mau datang makan belum tentu. Belum tentu mau datang makan. Kemudian coba perhatikan. Ini kita baca dulu ya, nanti sampai subuh kok. Sampai subuh. Nah, yang kedua, majelis dengan sekian ratus ribu orang. Musola Ar-Raudhah Jalan Sekumpul Martapura sudah mengeluarkan pengumuman resmi tentang jadwal haul Abah Guru Sekumpul yang ke-14. Sesuai hasil rapat Jumat malam 4 Januari 2019, Musola Ar-Raudhah Jalan Sekumpul Martapura mengeluarkan pengumuman resmi tentang jadwal haul Guru Sekumpul yang ke-14 tahun 1440 Hijriah atau tahun 2019 Masehi. Haul pertama untuk umum akan dilaksanakan Sabtu malam Ahad 3 Rajab 1440 Hijriah
atau 9 Maret 2019 setelah sholat Isya di kubah Abah Guru Sekumpul. Haul kedua untuk umum akan dilaksanakan Ahad malam Senin 4 Rajab 1440 Hijriah atau 10 Maret 2019 setelah sholat Maghrib di Musalla Ar-Raudah Sekumpul. Haul ketiga untuk undangan khusus dilaksanakan Senin malam Selasa 5 Rajab 1440 Hijriah atau 11 Maret 2019 setelah sholat Isya di rumah Abah Guru Sekumpul. Pihak Musalla Ar-Raudah menyebutkan untuk haul pertama dan kedua bersifat pemberitahuan kepada seluruh masyarakat luas, bukan bersifat undangan resmi. Kamarul Hidayat, Banjar TV.